Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dilfa Channel, YouTube yang kadang-kadang otomotif, yang kadang-kadang perjalanan, apa aja deh. Sekarang bersama saya sudah ada Kijang kapsul tipe LGX warna silver seperti ini. Ini bukan emas ya, tapi silver. Tahun 2004, 1,8 EV. Kondisinya namanya 2004 ya, masih mulus teman-teman. Ini mulus talang airnya, ini talang air. Kemudian ini sambungannya masih akurat banget ya, masih akurat. Ini otentiknya Kijang di sini, di sambungan. Kondisi panel-panelnya semua masih mulus. Belum pernah tabrakan. Ini masih mulus panel-panelnya. Kemudian bawah, ini panel bawah, mohon maaf karena kondisi masih kotor ya, karena ada beberapa bulan nggak hujan ya, belum sempat didosmir. Nah, masih sangat mulus. Pelaknya ring 14, kondisi ban 70%. Pelak masih pelak bawaan Toyota Kijang LGX tahun 2004. Di 2003-2004 pelaknya udah seperti ini. Kalau 2002 dia model kipas seperti itu. Ini udah model jari. Nah, kondisi luarnya masih sangat-sangat oke teman-teman. Nah, ini belakang ada wiper. Jadi tuh, kalau LGX ini ada wiper di belakang. Ini di atas ada semburan air untuk wiper belakang. Kemudian ini teman-teman, kapu belakang 1,8 electric full injection. Jadi ada nanti ada yang 2 juga, 2,0, itu lumayan boros ya. Pajak panjang baru siap dibayar. Platnya 2024, plat BL Banda Aceh ya. Mobil ini berada di seputaran Lampineng, Banda Aceh. Masih original, semua masih berfungsi. Nah, ini panel sebelah kiri. Ini panel sebelah kiri bagus semuanya. Spion tidak ada cacat, tidak ada cacat. Masih spion bawaan. Ini panel-panel kaca masih ori. Nah, panel bawah sebelah kiri masih ori. Ini masih ori. Oke, kalau mau ngolong boleh. Nah, masih sangat original. Kita lihat ke depan, ada logo Kijang. Ini agak retak ya, kesalah parkir dan sebagainya lumayan ya, biasalah karena mobil sudah tahun 2004. Nah, fog lampnya masih nyala semuanya. Ini masih lurus, garisnya lurus. Ini teman-teman masih lurus. Nah, lurus. Lurus. Oke. Nih tampak depan. Gagah teman-teman. Kalau teman-teman pingin, bisa dimodif dengan ban yang ukuran AT untuk seperti ban panter-panter seperti itu. Nah, ada antenanya. Ini kondisi umumnya di bagian luar. Begini teman-teman.
Oke, kita lihat interiornya. Oh, itu kunci. Jalan interior. Pakai remote ya. Pakai remote biasa. Jalan interiornya. Nah, kaca film masih baru, gelap. Nah. Ini mobil bukan mobil perokok. Ya. Mobil terawat. Ini bukan bekas rokok, teman-teman. Masih sangat terawat. Wanginya di dalam. Ya, ini dashboardnya. Ini kondisi dashboard. Head unit double din. Sini ada penyimpanan. Ini ada jam. Jam digital. Kisi-kisi AC. AC-nya lumayan, AC-nya masih sangat dingin. Ini ada penyimpanan. Sudah elektrik mirror, elektrik mirror ini, elektrik mirror. Kemudian power window. Ini kunci kaca nih. Central locknya. Ini auto untuk bagian supir. Yang lain belum auto. Ini ada tweeter di sini, dia tweeter. Kemudian ini ada fog lamp, untuk nyalain fog lamp di sini. Nah. Ada BBM, indikator BBM, temperatur, RPM, dan kilometernya, odometernya. Nah, ini 229.000 kilometer. Ini tombol untuk wiper belakang. Kemudian ini hazard, ini security Toyota apa nih, untuk remote ya. Ini ada lighter. Kemudian konsol boxnya ada kayak gini. Ini konsol boxnya. Ada cup holder 2, belakang 1, dan ini ada laci penyimpanan. Nah, besar. Sini juga bisa untuk cup holder, handbrake, kemudian bisa untuk penyimpanan di sana juga. Bisa penyimpanan. Ini ada laci. Oh, ada SNK. Pajaknya teman-teman 1 juta. Nah, nih. 1.741.700 rupiah. Sangat tercapai. Sangat terjangkau maksudnya. Nih, SNK-nya 2004. Ini 2004. Oke. Nah, untuk joknya baru, masih sangat baru. Nih. Masih sangat baru, teman-teman. Ini untuk setelan jok, kemudian sini ada untuk buka tutup tangki BBM. Jok seperti ini, dua warna. Dia padu dengan warna mobil dan warna dashboard. Ini ada coklat, sini ada krim ya, dashboard coklat, kemudian ini krim, ini empuk di bawah ya, ada balutan kulitnya di bawah. Jadi dia ada dua warna. Sana ada speaker ya. Kemudian sun visor. Ah, situ masih itu ada kaca. LGX ada double blowernya. Double blower rapi dia. Beda dengan yang misalnya ada modifikasi dari LSX, dia sini beda. Ini rapi. LGX, teman-teman. Oke. Kita lihat di belakang. Nah, jok. Udah ada apa namanya nih, pinggirannya ini. Nah, sangat cocok ya, empuk. Duduk sandaran ada body fit kayak gini. Nah, ini warna hitam. Panelnya masih bagus ya. Nah, kelihatan tidak ada bekas tabrakan. Nih, pintu
bagian bawah. Jadi sangat akurat. Nih, sealernya masih nyambung semuanya. Kita lihat bagian penumpang belakang. Nah, ada kisi-kisi AC banyak. Ada lampu baca, kemudian kursi joknya baru. Sangat empuk, bisa muat 3 orang dewasa di belakang. Ini bisa jadi armrest. Ada buku baca-bacaan. Ini armrest, teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi armrest kalau 2 orang, kalau 3 orang dia tidak dapat armrest. Headrestnya hanya ada 2, jadi yang di tengah nggak dapat headrest. Untuk ke belakang bisa lewat sini. Kayak gini. Belakang ini ada seat di belakang, bisa dilipat, bisa jadi bagasi belakang. Nah, pelapon masih sangat-sangat rapi. Nah, ini pelaponnya, kita nyalain Lex biar nampak semuanya. LGX 1,8 EV. Nah, untuk kaca belakang bisa buka. Kita lihat bagasinya. Nah, bagasi super luas. Super luas, cocok untuk keluarga mau camping, mau tamasya, bisa muat semuanya, makanan, kasur dan semuanya bisa di sini. Ini kursi bisa diturunin lagi dan bisa dilipat. Hidrolik, lihat teman-teman, hidrolik masih kering. L, kemudian right kanan masih kering, kering semuanya. Nih sealer pintunya. Nih, nah, masih sangat bagus. Tutup. Nah, lihat knalpot untuk kondisi mesin. Tidak ada pelepotan oli-oli di sini. Kering. Kita lihat ruang mesinnya. Ini ruang mesin. Ini tulang-tulang nih, kacamata ini namanya. Tidak ada bekas tabrakan, masih sangat lurus. Lurus. Panel-panelnya masih bagus, masih rapi. Nih, rapi. Semuanya rapi. Pada bulan lewat. Panel nih, semua rapi. Oke, semua rapi. Kemudian kita lihat kondisi mesin, radiator dulu. Nah, masih kulan teman-teman, kulan warna hijau. Nah, jadi mobil kalau perawatannya ada, bisa kita dandai dari kulannya dulu. Kalau udah air biasa itu udah kurang perawatan, ini masih kulan. Power steering aman, tidak ada kebocoran. Kompresor AC bagus. Kemudian master rim, master kopling masih aman, tidak ada bocor-bocor. Kemudian mesin, kondisi mesin nih, ini ada rembesan teman-teman. Ini bukannya rusak atau apa, tapi mungkin sealnya aja kurang ya. Kita tambah seal sedikit dah aman. Nah, mesin pada umumnya kering ya, ini biasalah karena mesin belum sempat dibersihin ya. Seperti ini. Nah, dari sealer busi gampang, cuma kasih lem aja udah aman. Nah, nih kering, ada tulisan EV nya electric fuel injection. Baterainya N50. Nah, boleh pakai Z, boleh yang biasa ya.
wiper. Oke, sekarang kita lihat secara keseluruhan, masih sangat lurus panel-panelnya, lurus, aman, saya jamin aman. Nah, ini ada peredam juga, ya, peredam panas ada di sini. Ini masih ada sealernya. Nah, ini sealer semuanya, sealer nggak putus-putus, artinya ini masih bawaan pabrik, belum pernah tabrakan. Kalau sealer ini rusak, itu dicurigakan. Ini sealer. Kalau kita tekan pakai kupu, wah, kayak karet ya. Itu namanya sealer ya. Kita dengar suara mesinnya. Nah, ini indikatornya. Cek engine, baterai. Kita dengar suara mesin. Nah. Ya. Jamnya masih hidup. Sebelum kita dengar suara mesin, kita fungsikan ini dulu semuanya. Masih bagus. Ya. Masih bagus. Kemudian yang di belakang masih bagus. Yang ini. Kemudian electric mirror. Nih. Kanan, right. Masih gerak. Oke. Yang kiri juga masih gerak. Aman. Nah, kita dengar suara mesin. Ini suara mesin masih sangat-sangat padu ya. Kita coba gas. Kontan. Lihat kontan. Masih sangat kontan ya, tik 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 tik, itu biasa, itu suara injeksinya ya. Nih, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Ini Kijang LGX tahun 2004, pajak baru dan sebagainya. Mohon komentar di bawah teman-teman terhadap video saya ini. Kalau berminat boleh komen di bawah, harga cocok yang pas. Kita buka harga 95 juta ya. 95 juta ya, bisa net bisa enggak. Nanti damainya di lokasi Lam Pinang nih, depan stadion. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe biar saya lebih semangat dalam membuat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.